Hello guys, kembali lagi sama gue di sini Wux di video Growtopia. Oke, sebelum masuk ke videonya, gue bakal adain giveaway 1DL di setiap kali gue upload video terbaru. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, jangan sampai kelewatan. Oke, kita langsung aja masuk ke syarat-syaratnya. Yang pertama, kalian wajib subscribe channel Wux atau channel gue. Yang kedua, kalian wajib open subscription di pengaturan YouTube kalian. Kalau kalian nggak ngerti caranya open subscription, kalian bisa nonton di video ini, oke? Ketiga, kalian wajib like dan share video ini ke teman-teman kalian dan kirim ke grup-grup kalian ya. Yang keempat, kalian komen grup ID kalian beserta word kalian. Gue harap kalian nonton videonya sampai habis dan jangan skip iklannya, oke? Mantap! Oke guys, kembali lagi sama gue di sini Wux di video Growtopia lagi guys ya. Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakalan melanjutkan series yang Road to BGL nya guys ya. Oke. Dan jadi di sini tuh gue udah beli kemarin ya. Gue udah sempat bilang sama kalian kalau gue tuh kemarin beli chandelier seat ya 10k. Cuman gue nggak SS karena gue belinya di gini apa namanya off streaming. Dan juga ini itemnya beberapa masih ada yang belum gue jual guys ya. Item-item yang nggak penting masih ada beberapa yang belum gue jual. Jadi di sini tuh gue putuskan nanti jual lah pas off streaming aja kali ya guys ya. Dan juga apalagi guys ya, oh ya gue mau persiapan untuk ini apa namanya tuh untuk nanam seed dulu guys ya, untuk dipersiapan di Harvest Festival nanti yang ada di bulan Agustus ya, Agustus atau September lah pokoknya antara dua itu guys ya. Jadi kita bakalan siap-siap juga, dan mungkin next carnival gue bakal jual nih fosil banyak banget, soalnya nih sekitar 152, jadi lumayan juga untuk kita apa namanya tuh jual, lumayan juga dapat profit dari fosil ya kan guys. Oh ya, buat kalian yang mau butuh SSP, kira-kira kalian perlu restock nggak nih guys? Kalau kalian pengen restock, ya udah sih gue gas aja sih ini nih. Lumayan kan juga, kalau misalnya kalian butuh ya. Mungkin ada mungkin kalau misalnya beberapa seed yang gue bakal jual murah juga, dan juga ini ada yang beli loh, gila. Kalian, mantap. Kalian kenapa beli ini guys? Gue belum setting harganya cuy. Ini ada yang beli 4 lagi anjir, anjir. Ini ya berapa nih? Ini 2 WL cok, lumayan. Gue dapatnya dari hadiah surgery. Oh ya, buat kalian yang mau cari gini apa namanya? Wih, ada yang belanja di sini loh. Wih, mantap. Jadi rame daganganku cok di sini cok. Halo. Pendingku jadi rame guys anjir. Gila, kalian tuh the best emang ya guys ya. Wih, ada yang sold out gini loh. 2 WL lumayan ya. Ini 2 WL juga nggak nih? Oh, 2 WL juga. Ini kita lihat lagi. 1 WL lumayan loh ini anjir. The best lah kalian, mukanya the best. Kalau emang kalau rame ini gue bakal buat. Kalau misalnya ini bakalan rame, gue bakal buat defending vending shop kayak gini. Mungkin kalian siapa tau butuh kan ya. Ini helmnya Sitan. Gue jual satu persatu masih ada yang beli loh. Eh, ini apa guys? Wih, laku cuy. Wah, gila 10 WL. Oke, kita taruh lagi ya. Mumpung gue ada cuy dapat hadiah dari dari surgery, gue dapat hadiah. Ya udah, kita kasih aja nih ya guys ya. Kalau kalian mau beli, beli aja di sini ya, di word YB ya. Kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju, kalian komen di bawah kalau word ini gue bakal jadiin vending shop, oke? Dan gue juga belum collect SSP-nya ya. Mungkin next gue bakal apa namanya buat konten untuk collect SSP juga, lumayan juga kan. Oh ya, buat kalian yang butuh beach ball, kalian bisa beli di sini. Ada yang beli sampai 8 WL, oke. Itu aja kali guys ya, mungkin nanti koleknya gue bakal jadiin satu aja. Wih, ini tempat kemarin gini cuy. Kemarin sold out tuh di sini tempatnya, apa di sini ya? Oh, di sini cuk kemarin. Ya pokoknya begitulah guys ya. Jadi kita langsung aja untuk ke World Wux BFG dulu karena kita naruhnya di situ ya. Oke, gue udah ada di wordnya ya. Dan kemarin kan di sini kalau kalian lihat itu di video recordan gue sebelumnya itu kan banyak seed tuh kan, sekitar 12k kalau nggak salah. Dan gue beli seed chandelier lagi sekitar 10k lagi, total gue punya 26 ya, 26 apa 24 pokoknya. Dan di sini gue udah siapin persiapan Harvest Festival. Ini word-wordnya guys ya. Ini gue beli word yang kemarin-kemarin itu ya, dirt farm. Ini semua dirt farm. Jadi yang lampunya hidup ini yang udah gue tanam, yang ini sisanya belum. Dan gue mau buat sebanyak mungkin nih kali guys ya, nanti kita jual. Oke, lumayan kan profit. Sama nanti gue bakal persiapin untuk open BFG,
rajin-rajin open BFG, mungkin kan lumayan pemasukan dari BFG juga lumayan kan, dapat gems, dapat apa namanya itu, dapat gems, dapat seed juga, oke? Dan di sini ya seperti kalian lihat ini ada lagi 3 ward yang belum gue tanam. Dan mungkin kalau kalian mau kerja ya, kalau kalian mau kerja, gue bakal beli deed farm kalian itu jangan terlalu mahal, gue belinya seharga normal-normal aja ya. Kalau bisa sih 5 letter ya, contohnya kayak ini yang gampang-gampang aja nih, kayak Osdon, SSR, PI gitu, yang gampang-gampang aja nanti gue beli deh. Kalian bisa MSG gue kalau gue on, atau mungkin DM deh mungkin ya. Dan kalau bisa harganya jangan terlalu mahal juga, jangan terlalu murah juga, karena gue tau lah perjuangan kalian gimana untuk dapetin deed farm itu ya. Ya standar aja lah, gak usah terlalu mahal. Tapi kalau gue biasanya beli untuk nyari sendiri tuh biasanya gue beli termurah cuy. Oke, dan di sini kita bakalan nanam seed dulu guys ya, karena ini lagi 3 ward belum ketanam. Karena gue dulu udah pindahin seednya cuy. Nah ini contohnya kayak gini, gue udah pindahin setiap wardnya itu ada 2800 gue taruh. Nanti sisanya gue taruh lagi ke box BFG untuk di next wardnya gitu guys ya. Dan di sini mungkin gue bakal nanam seednya dulu, dan mungkin gue bakal percepat juga guys ya. Oke. Oke, jadi di sini udah selesai guys ya. Ini adalah farm yang ketiga, yang terakhir lah ibaratkan. Nanti gue bakal ada lagi, dan mungkin gue bakal tanam di off recordnya aja guys ya. Dan kita balik lagi sekarang ke Wux BFG sekali lagi untuk mengecek farmer-farmer kita ya guys ya. Oke, jadi di sini gue udah selesai untuk nanam sekitar berapa ward ini ya guys ya. 1 2 3 4. Udah tertanam 10 ward ya guys ya. Udah tertanam 10 ward, dan ini sisanya belum ada deed farmnya. Jadi buat kalian yang punya deed farm, kalian bisa silakan buat deed farm dan jual ke gue dengan harga yang normal ya guys ya. Jangan mahal, jangan juga kemurahan. Jadi kita gaskan aja di sini guys ya. Dan mungkin gue bakal restock sebanyak mungkin, dan juga di sini mungkin gue bakal lagi untuk beli secandelier ya. Mungkin di off record juga gue belinya. Dan sekarang ini kita waktunya untuk ngapain kita ya. Bentar-bentar, kayaknya sih ada fosil di bawah cuy. Kita collect fosil aja dulu kali gitu ya guys ya. Ini yang paling gue gak seneng di fosil cuy. Oke, guys, jangan gak jadi gini fosil guys ya. Oke, gak jadi guys ya, gak jadi. Ini bila perlu kita hancurin aja guys ya. Kita hancurin aja nih ya. Dah ya, oke, nggak jadi kolek fosil, oke, guys, mungkin segitu aja video di part 2 ini ya. Mungkin sedikit nggak jelas karena masih persiapan cuy, masih persiapan untuk Harvest Festival. Jadi wajar lah kalau kita ngefarm, namanya juga Harvest kan, event festival Harvest pasti ujung-ujungnya ke farmer aja gitu loh. Jadi sabar ya guys ya, kita nunggu hasil yang sabar cuy untuk di profit festival nanti, oke? Dan juga kita di sini bakal langsung aja untuk ke giveaway-nya guys ya. Dan ya di sini gue bakal persiapin dulu, oke? Tunggu ya. Ini kita bakal langsung aja masuk ke giveaway-nya guys ya. Dan di sini kita sudah mencapai 12.000 subscriber ya guys ya, 12.000 subscriber dan 1.000 like. Thank you banget buat kalian semua. Gue apresiasi kali buat kalian, oke? Dan sini kita langsung aja untuk salin link-nya dan paste di sini ya guys ya. Dan filter duplikat user, get your comment ya. Jadi biar tidak adanya spam di satu akun. Jadi buat kalian yang mau spam,
buat akun beda. Enggak, bercanda guys ya, bercanda. Oke, di sini kita lihat berapa komentar ini. 600 komentar, sedikit meningkat dari yang kemarin nih guys ya. Oke, kita langsung aja start untuk cari giveaway-nya. Semoga biar cepet deh. Kelvin, kita lihat open subscription enggak? Enggak open subscription ya. Kita close di sini. Open subscription dulu. Udah kamu menang. Oke, next. Fajar Rizky, kita lihat open subscription dia ternyata. Oke, kita lihat di sini apakah dia subscribe books. Oke, dia subscribe books ya guys ya. Di Fajar Rizky berhak menang, yaitu 1DL 3UT. Mantap. EZ Meh 9. Oke, kita langsung aja ke wordnya. Oke. EZ Meh 9. EZ Meh 9. Oke, kita langsung ke wordnya ini. Eh, kenapa nggak bisa masuk? Woi. Oke, Fajar. Oke, dah benar guys ya. Di sini kita langsung aja kasih dia 1DL ya. Congrats. Kokon. Congrats. Selamat, ibumu pasti bangga. Ya, seperti biasa ya guys ya, gua harap kalian bisa mempergunakan DL yang gua kasih, modal yang gua kasih itu dengan baik. Jadi kalian bisa berkembang ke depannya. Kalian kalau misalnya kalau kalian mau cari konten profit, kalian bisa scroll video-video gue sebelumnya, itu ada profit-profit yang di atas 1DL atau di bawah modal 1DL juga ada. Jadi kalian bisa profit menggunakan modal gue yang 1DL itu. Oke, okay? Simpel gitu aja guys ya. Oke, okay, gue works gate-nya di sini, pamit undur diri. Bye bye. God bless you guys. See you on the next video.